Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jawa 2 Channel. Oke, teman-teman, kali ini saya mau nyeting jam dan bulan di motor EDV. Apa namanya ini? Di speedometer EDV. Oke. Saya juga hari ini jadi masih belajar, teman-teman. Saya cek, kita belajar bersama di sini. Yuk, kita lanjut. Kita langsung aja kepada intinya. Yuk. Jadi teman-teman kurang biasanya nyopotin aki dan mau ganti aki itu pasti speedometernya akan berubah. Kita cek langsung teman-teman. Kita nyalakan terlebih dahulu teman-teman. Oke, sudah nyala teman-teman. Nah, jadi posisi ini sekarang ini lagi di pas standar teman-teman. Jadi nah ini akinya kurang lebih 11,9 volt. Nah ini teman-teman, untuk ini mungkin standarnya teman-teman sudah pada paham. Nah ini sekarang jam 2.34 tanggal 30 bulan 7 teman-teman. Jadi sekarang kita langsung reset aja teman-teman ya. Resetnya kita set dua-duanya ini kita pegang, kita tekan bersama teman-teman. Nah ini udah tahun ya teman-teman ya, tahun 54 ada nggak? Nah sekarang kita rubah menjadi 23 teman-teman ya, jangan sampai kelewatan teman-teman. Ini saya tekan aja nih teman-teman, mau diklik pun nggak apa-apa teman-teman. Nanti kalau sudah mendekati 23 boleh silahkan diklik teman-teman ya. Nah 21 22 23 teman-teman. Nah sekarang pindah ke bulannya, bulan 3 ya kalau nggak salah sekarang ya, sekarang pindah ke bulannya teman-teman. Tanggal 26 ini 28 yang masih lama. Oke, sekarang kita ke jamnya. Jam berapa sekarang? Jam 10. Ya ampun, lewat lagi. Ini AM-nya siang apa malam sih? Malam. Benar nih, malam ya. Nah. Sekarang menitnya 10.50. Saya cek dulu jam saya deh. Oh, teman-teman, 51 teman-teman. Kita di pencet lagi teman-teman. Oke, sudah teman-teman ya. Oke, sekarang kita pindah ke titik 5 ini teman-teman. Jadi titik 5 ini untuk penerangan ke lampu depan teman-teman. Nah, kalau saya kurangin satu, ini meredup nih teman-teman. Kalau lebih jelasnya lagi nanti punya teman-teman sendiri deh. Saya kurangin lagi nih teman-teman, kurangin dua, ini tambah redup lagi nih lampu saya. Tuh. Nah jadi kalau posisi 5 ini tambah terang teman-teman di depan. Nah kurang lebihnya teman-teman, info dari saya, ilmu dari saya dan belajar bareng bersama saya kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Monggo.